La-di-da. Ini emang orang kita masak lah kau. Alamak. Dah on air. Ya Allah. Assalamualaikum. Salam sejahtera penonton sekalian. Alah, minta maaflah. Tadi saya tengah masak. Bertemu kita sekali lagi pada hari ini bersama dengan saya, Farouk Hussein, dalam rancangan Masaklah Kau. Itu dia. Terima kasih kerana masih lagi setia dengan kami pada hari ini. Anda di rumah dah bersedia ke belum? Kalau dah, memang bagus. Baik, kita nak perkenalkan terus siapakah selebriti kita pada hari ini berserta dengan pasangannya. Kita mulakan dengan pasangannya pertama, Wani Shaz dan Sam. Assalamualaikum. Salam. Wani, okay. Sam. Sam. Ini abang angkat saya lah. Abang angkat? Ya. Yeah. Okey. Nama kumpulan? UC. Besar. Dapnya. Alhamdulillah. Tak perlu cerita apa-apa lah. Saya rasa kat rumah tu pun dah tahu siapa yang kecil, siapa yang besar. Abang nakal lah. Sekarang kita nak perkenalkan peserta kita yang kedua, Tuah Azmi dan Daus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua tak boleh berkata. Sihat, bang. Alhamdulillah. Tua sihat? Sihat, alhamdulillah. Ini siapa ni? Ini kawan saya, Daus. Kawan, Daus. Okey. Nama kumpulan? Kaki goreng asal boleh. Kaki goreng asal boleh. Dari Penang ke apa? Tak, kita memang asal KL. Asal tapi KL asal lah. Boleh lah sebenarnya. Hari ini kita akan menyaksikan pasangan Wani dan juga Tuah berserta dengan pasangan dia orang masak menu yang akan kita berikan. Okey, kita akan bagi clue. Ya. Bagi clue, kemudian you kena beli barang-barang berdasarkan clue yang kita orang bagi. Okay. Kemudian masak. Clue dia? Peserta kita pada hari ini dikendaki untuk memasak masakan hari jadi. Oh my god. Dua menu. Dua menu kan? Satu masakan utama dan satu lagi dessert ataupun pencuci mulut. Barangan-barangan yang wajib ada. Okey. Satu bahan karbo yang berwarna kuning. Dan lagi satu yang wajib kena ada, cecair dari dalam botol yang berwarna merah. Oh my god. No, no, no. Kita buat dia cecair ni warna merah. Dah bersedia? Wani? Okay, ready, you ready, have ready. To. Kena kena ni. Okay. I have to. Nak beli barang, tak mahu tanya satu benda. Apa? Nak beli dengan apa? Duit. Duit bang. Berapa peti nak tanya? Alhamdulillah lah. Ambil RM50. Oh my god. Ambil RM50. Mana cukup? Beli barang-barang, jangan lebih, kurang tak apa. 3, 2, 1. Shopping lah kau. Shopping. Ya Allah, ya Rabbi. Bila je tahu pihak lawan Wani tu, Wah Azmi, Wani rasa macam tak adalah nak rasa diri Wani ni hebat, tapi kita tak tahu sama ada Wah ni lelaki. Dia pandai masak ke tak, sebab biasanya lelaki ni ada yang power masak. Betul. So, habis lawan ni kena stand by lah. Abang Faruk bagi tahu menu tu, dia punya apa, panggil clue tu ialah clue dia karbo dan warna kuning tu rasa lega sikit. Lega, sebab kita macam tahu lah apa. Okey, masa dapat tahu yang kita orang kena lawan dengan Wani Shaz, Tuah memang dah dapat agak daripada awal. Memang kita akan kalah sebenarnya. Akan dah tahu kalah. Sebab beberapa hari sebelum kita pergi ni, saya dah nampak dah. Dia punya praktis masak-masak, dia dah post dekat dia punya IG. Dan dia juga tukang masak. Ya. Yeah. Dia memang selalu masak. Hari-hari dia masak. Okey. Kedua-dua dia orang kumpulan ni dah beli barang. Jadi kita santai, kita tengok apa yang dia orang nak beli. La la la. Terus prego. Sana. Sana mana? Sebenarnya nak beritahu, kabo ni kalau warna kuning ni salah satu paling senang. Ubi. Ubi. Warna kuning. Agak-agak pisang pun sama. Yalah, karbohidrat kan, karbohidrat. Lagi satu, kalau cecair yang warna merah dalam botol, macam-macam. Ada tomato sauce, ada chili sauce, ada... Kalau cakap kuat-kuat, dia orang dengar. Tak ada pun. Kat mana? Sebelah, sebelah, sebelah. Ada tak? Tapi tak. Tengok ni, tengok ni. Ini. Okey. Yang paling murah ke? Okey, 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 okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ni berapa ringgit?
sebelah sini. Kiri-kiri. Okey, kita ambil ni. Cepat, cepat. Masa 10 minit aja. Okey, ni berapa? Ai. Eh, tak mungkin kat sini. Takkan dia orang beli brus ke apa semua kan? Ini bukan barang makanan. Mana dia orang hilang ni? Jom kita cari mana. Cepat, boleh. Cepat. Kena dah. Satu nama kumpulan kecil besar. Lagi satu kaki goreng. Baru ni je kita dapat. Dah RM20. Kak nampak tadi orang kat mana yang diorang tinggalkan troli? Ujung mana? Lari belah sana. Awak tak tahan dia orang. Pin-pin, tumpang lalu. Belah, belah, belah. Okey, sini dulu. RM4, RM4. Ini apa? Mesti potong. Lima minit saja lagi. Buah apple, buah apple. Susu, 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 susu. Oh my god. Okey. Tak, ini untuk... Adalah. Abang mana boleh tahu. Oh, okey, okey, okey. Semua dah ada, guys. Semua dah ada, semua dah ada. Okey, jom kita bayar. Tiga minit. Mana dia orang? Hilang lagi dia orang ni. La ilaha illallah. Ada tambang aku ni? Berapa-berapa kita punya? Dua minit. Mana kumpulan kaki goreng? Apa yang dia orang dah goreng ni? Kalau aku sorang-sorang ni, aku tak tahu apa jadi. 30 saat. Kumpulan kaki goreng mana dia? 10 saat. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Eh, dah bunyi, dah bunyi. Okey, pengalaman semasa beli sangat-sangat susah sebab Wani jenis yang tak boleh nak relax. Sanggup pun Wani banyak langgar. Peti Aisyah bawa troli ni. Gunung. Teruknya aku anak dah ada apa ni. Kan? Sebab troli tu besar daripada Wani. Kita dah nak tolak. Lepas tu nak cari. Lepas tu tersalah-salah. Lah. Okey, pengalaman kita orang beli barang pula. Tadi awal-awal kita orang jalan. Kita memang jalan sama-sama. Tapi bila ada sampai time tu, kita dah dengar macam tinggal lagi 5 minit. Bila tinggal lagi 5 minit tu, saya dah macam orang hilang mak. Saya cari dia. Tak tahu dia pergi mana. Tak, saya rushing. Dah rushing sangat kan. Kita dah rushing sangat. Sebab barang kita pun, macam tak ingat apa semua kan. Itulah tadi huhara dan kecohnya di segmen yang shopping lah kau. Eh, nanti dulu. Nanti sampai semua masak. Nanti. Belum. I shame it. Baru nak masak. Sekrem sekarang. Semuanya dah beli barang-barang kan? Ya. Okey. Kita mulakan memperkenalkan barang-barang yang dia orang dah beli. Kita mulakan dengan kumpulan kecil besar. Oh, cili mana tu? Pasti cili keling. Okay. Bawang putih, bawang Holland, pasta dan juga sos prego. Alright. Okey, dessert. Kita ada aiskrim. Aiskrim apa ni? Aiskrim tu aiskrim lah. Lepas tu coklat, pisang, apple. Lepas tu adalah macam jajan-jajan dia. Itu hiasan. Hiasan dia. Ya, itu dia. Untuk karbohidrat. Karbohidrat yang mana? Karbohidrat. Okay. Pasta. Lepas tu yang cecair merah dalam botol ini dia. Okey, kumpulan Tuah Razmi ni kaki goreng. Okay. Kaki goreng. Berapa dah beli? Sel boleh. Kita ada aiskrim, ada butter. Okay. Lepas tu kita ada susu pekat dan kita ada ni, bawang putih. Lepas tu ini cendawan. Cendawan dalam tip. Cendawan kita ada sirap, ada cheese. Lepas tu kita ada prego. Sos carbonara. Lepas tu kita ada biskut-biskut sikit. Kita ada biskut sikit. Lepas tu kita ada ni, gula urai. Dia punya bahan yang utama. Karbohidrat warna kuning. Mana dia? Warna kuning. Itu dia. Ini yang dia. Cecair dalam botol warna merah. Ini dia. Okey. You all semua tahu, eh? Ini masakan untuk hari jadi abang. Okey. Okey.
Tetapi... Aduh. Di setiap episod, kita ada kejutan dan kejutan. Pada kali ini... Kejutannya, semasa memasak selama 15 minit masa yang diberikan, anda dan juga anda dikehendaki untuk menyanyi oh, no. sepanjang 15 minit. Okay. Dah bersedia? Sudah. Okey, I'm ready. Dah bersedia, tuan? Ya, saya. 15 minit untuk anda menyanyi sambil masak. Bermula sekarang. Walaupun gambarnya kuat terbiu. Kena menyanyi. Lah kita letak air. Tak boleh bergerak pun. Kena nyanyi. Tak bergerak. Kamu. Nak tak nak je keluar air ni. Okey. Kalau kita tukarkan irama lagu tahun depan tak habis ni. Ni habis 5 lagu pun tak penuh lagi. Tuah dari tadi dia bumbu air dalam kuali tak habis-habis. Timbulah engkau, timbulah. Wadi. Apa yang orang buat pun tak tahulah, Lami. Abang tak nyanyi pun. Eh, pasal Sam tak menyanyi. Abang kena nyanyi. Sambal lah. Nyanyi kau menari pun okey lah, lancar lah kau. Nyanyi kau apa tu? Engkau aku lah. Ya, bila nak masak, kena menyanyi. Nak masak apa? Macam mana? Macam mana nak buka? Ambilah gunting potong, maka terbukalah dia. La 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 la. Pada baju sama tu nyanyi. Keselamatan kerja juga. Ya, apa dia nak tanya? Apa sih dia nak tanya? Nyanyi. Ha, nyanyi lagi. Kamu melangkah. Lagu apa tadi sampai ya Allah. Nah, siapa nak pakai balik? Ha, ambil. Boleh? Ya, sudah. Usahnya kau orang ni. Tahu ke tak tahu nak buka? Sudah settle. Dah settle? Si tuah tu nyanyi daripada tadi. Aku. Dah berapa kali aku. Aku. Dia kecil lah. Aku. Itu je lirik dia. Nyanyilah kau orang. 5 minit telah pun berlalu. Kita ada 10 minit je lagi. Cepat. Ya, kena menyanyi. Macam mana buka? Macam mana nak buka? Kalau dah ada pembuka, kalau tak tahu nak buka, macam mana kau jadi tukang masak? Ini macam ni, benda ni macam ni. Tolonglah dia, di mana di sini, perekonya. Macam mana nak buka? Kalau paling senang punya cerita, guna macam ni saja. Kan? Dia macam ni. Sudah yang abang yang main dulu ni. Macam ni. Pusing kan? Terima kasih. Kena menyanyi? Tak berat pun. Menyanyi, terus menyanyi. Buat jelakan. Sam dan Wani. Kau nak sepakai apa, capu alam tak terbuka pun. Bolehlah. Dari tadi, tuah dah buka tin susu. Oh my god, terbakar. Memerlukan masa 10 minit. Terbakar. Nampak gayanya masakan hari jadi saya ni. Badinu, sama ada jadi baik ataupun terbalik. Macam itulah. Gula lebih. Sambil masak. Kita dah ini masakan dah. Untuk hari jadi saya. Happy birthday to you. Pecah. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to Abang Faru. Yeah. Happy birthday to you. Banyak ice cream. Yeah. Hei, berasap. Berasap Abang Sori panas. Kita. Okay. Kita beri masa tambahan 5 minit. Tapi kena menyanyi lah. Kenapa kau tak menyanyi? Gembira. Nyanyi. Okey. Jadi. Tak terpisah.
Nyanyi kuat-kuat tak apa. Dari tadi kan boleh tengok si Sam tekan dia potong apa Dragon Fruit tak habis-habis. 10 saat, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, alah, kejap! 2, 1, tamat. Habis. Okey, kali pertama tugasan kami diberi sambil masak kena menyanyi. Okay, sangat susahlah. Okey, kita nak fokus nak rasa masakan tu macam mana kena. Wah, ni dah lah blank nak nyanyi lagu apa ni. Kita nak rasa masakan balik. So, pada abang macam mana? Kalau abang pula sebab abang memang tak, bukan penyanyi. So, tak pernah menyanyi. So, bila nak fikir nak sediakan barang-barang untuk dessert tu lagi, lepas tu nak kena menyanyi, lepas tu fikir kalau aku nyanyi ke laut, orang tengok kat TV malu pula. Ah, semua boleh fikir. Tu yang macam, nak buat mana ni? So, masa bila kita orang dalam nak masak-masak tu, ada satu benda je yang kita orang paling susah nak buat. Satu benda ni je. Kalau tak satu benda ni, dah siap awal lah. Apa tu? Nak buka tin susu dengan tin cendawan dalam tin tu. Ha, sebab time, benda yang dia bagi untuk kita buka tu, saya tak pernah guna. Serius, saya pun sama. Tak pernah guna benda. First time in my life. Macam terkejut sangat. Eh, benda apa ni? Benda apa ni? Kita kembali di segmen yang ketiga dalam rancangan Masaklah Kau. Masih baik, takkan diam. Tepuk. Ya, tepuk. Dia orang diam tu bukan apa sebenarnya. Dia orang terkejut tadi kan sebab masak kena menyanyi, menyanyi kena masak. Jadi, okey. Sekarang ni ada di tangan saya ni salah satu daripada pemanis mulut ataupun pencuci mulut, dessert dia. Nampaknya memang menarik tetapi rasanya kita belum tahu. Sekarang kita nak rasalah. Okey. Dan untuk maklumat semua, keputusannya akan kita ketahui sebentar lagi. Jadi nak rasa yang mana dulu? Yang mana? Oh, ini dulu. Untuk rumah kereta ini, kita rasa yang di sebelah. Jadi saya. Nama masakan ni apa ni tuah? Yang ni nama spaghetti tak reti. Spaghetti tak reti. Spaghetti tak reti. Spaghetti tak reti ya. So, yang ni ini apa dia? Ini apa ni? Ayam. Ada ayam, ada ayam cendawan. Ayam ada cendawan kan? Ada sikit lada hitam dekat atas. Ini spaghetti jelah kan? Ya. Okey, dah tak rasa. Kena baca doa Ustaz sebab tadi tengok dia orang ni masak bahaya sikit. Okey. Okey, rasa dia macam mana? Bismillah. Mari masak. Berapa kilo garam baru lah ni? Mata tiba-tiba bukan jadi lain macam tu. Dulu kerja kilang garam ke apa? Dulu dia saya sebab import daripada Afrika Selatan. Dia dulu memang kerja kilang garam. Wakanda. Wakanda ni memang betul lah. Ni kan dessert. Dessert ni nama apa pula? Ini soda tersoda. Soda tersoda. Spaghetti tak reti. Soda tersedap. Ada apa ni? Ada apa sebenarnya dalam ini? Dalam ni ada air soda, ada sirap, ada susu, lepas tu ada ais krim vanila dan biskut-biskut ni. Okeylah. Jadi tak sedap. Okey. Kita beri tepukan untuk kumpulan kaki goreng. Asal boleh. Asal boleh. Okey, siap kena pegang air. Nervous lah saya. Okey, kumpulan
Kecik besar. Okey, yeah. Now kita okay. Nak rasa dia punya makanan utama dulu. Oh, yeah. Apa namanya, Wani? Okey, ini Bolognese Pendesta Cinta. Apa? Pendesta Cinta. Bolognese Pendesta Cinta. Okey. Eh, selamat kena makan. Yeah. Kalau boleh, kuari sikitlah. Okay, kita nak kena rasa. Remang di rumah. Yang sana bagi kering dalam mulut. Yang sini bagi remang di rumah. Yang ini apa dia? Nama-nama apa dia? Okay, apa? Silakan. Dessert Teguh Setia. Hah? Dessert Teguh Setia. Wah, Teguh Setia. Teguh Setia. Oh. Rojak buah versi orang putih. Rojak buah. Versi orang putih. Hanya dalam Masak Langkau. Ha, terbalik tak ada. Dessert dah macam makanan utama. Kalau makan ni memang comfort kenyang seminggu. Oh. Okey, tepukan tahniah kepada kedua-dua pasukan. Jadi para penonton sekalian. Kesian apa? Keputusannya agak berat untuk saya umumkan. Kerana satu masih datangnya daripada Kilang Garam. Satu lagi daripada Kilang Tomato yang masam. Betul masam ya, masam. Yang rasa masamlah. Tetapi setelah dinilai, saya rasa keputusan pada hari ini diharap tidak ada pihak berkejati. Okey. Okey, kita akan umumkan pemenang pada episod kali ini dalam rancangan Masaklah Kau jatuh kepada kumpulan Zab. Bagian main dish yang spaghetti tu, saya masak tu sangat disaster dengan barangnya tak cukup, dengan terlebihnya masuk dalam spaghetti tu, akhirnya jadi masin. Sebab tak tahu sebelum ni saya buat banyak kali buat carbonara, tapi tak tahu kenapa yang ni tak jadi. First time buat carbonara ini yang paling tak jadi. Betul lah orang betul cakap, jangan masak sambil menyanyi. Betul. Maksudnya kita kena fokus satu benda apa yang kita buat, jangan nak buat dua kerja. Betul. Tapi kalau nyanyi masak kita lupa kita dah tak garam ke belum, gula ke belum. Apa ni, mencabar hari ni menyanyi dengan tak ingat lirik. Tunggal langgang semuanya jadilah masam. Untuk pelamin semua, juara kita akan membawa pulang hadiah bernilai RM1,000. Wow. Dan untuk kali ini, seperti mana kita sedia maklum, hadiah tersebut akan disumbangkan kepada Badan Kebajikan. Dan untuk kali ini, ianya akan diberikan kepada Yayasan Aflin Syauki. Dan sekarang ini, kita dah sampai di penjuru rancangan. Okay. Jadi saat ini kita nak rasa-rasalah ya. Jadi ada di rumah, jangan lupa untuk bersama dengan saya dan juga selebriti tanah air yang akan bertanding minggu hadapan dalam rancangan apa? Masaklah Kau! Okey, sekarang mari kita rasa.